punya berita yang gak terlalu menyenangkan ya, khususnya buat kalian para pecintanya Keisha dan sudah menunggu-nunggu kehadiran wanita asal Amerika ini yang bakal rencananya kan bakal konser tanggal 22 Oktober ya. Nanti. Tapi maaf banget nih ya, konsernya dibatalkan. Oke, ini benar banget Fir, dan pihak promotor sudah mengupdate berita batalnya konser ini via akun Twitter resmi mereka, dan konser ini harus batal karena kendala teknis. Sepertinya Jakarta siap menyambut kedatangan penyanyi asal Los Angeles, Keisha, pada 22 Oktober mendatang. Namun berita tidak menyenangkan harus disampaikan oleh sang promotor Java Music Indo. Melalui akun Twitter resminya, Java Music Indo menyampaikan bahwa konser Keisha yang akan diadakan di Skeno Hall Gandaria City ini harus dibatalkan karena adanya permasalahan teknis. Tiket untuk konser ini sendiri telah dijual sejak 28 Juli lalu dengan harga pre-sale Rp650.000. Sedangkan harga normal tiket tersebut sebesar Rp900.000. Untuk pengembalian uang bagi yang telah membeli tiket konser penyanyi Dai Young ini, pihak Java Music Indo pun menjelaskan bahwa pengembalian tiket bisa dilakukan di masing-masing tiket box. Meskipun Keisha batal tampil di Jakarta, tak usah berkecil hati, karena Java Music Indo masih memiliki konser yang tak kalah ditunggu-tunggu, yaitu Alicia Keys pada 29 November mendatang. Iya, batal dulu, nggak apa-apa. Karena apalagi dari pihak promotor juga sudah menjanjikan bahwa tiket akan segera dikembalikan. Ya, jadi apa namanya yang beli dengan harga pre-sale atau harga normal, tenang aja. Akan dibalikin melalui tiket box masing-masing. Dan yang pastinya gini, kalau namanya juga masalah teknis ya, nggak semua udah diusahakan, semua udah diupayakan. Saya yakin banget, apalagi selaku pihak promotor Java Music Indo, ini kan sudah terkenal banget sebagai promotor yang legendaris dan sangat berpengalaman ya kan, mendatangkan para musisi dari luar negeri. Pokoknya tenang aja. Jadi abis ini batal, tenang aja. Mungkin berikut-berikutnya Keisha akan hadir ke Jakarta. Untuk fansnya jangan sedih karena...